Sobat Bola, setelah tadi udah ngeliat keseruan aku di store-nya Persib, sekarang aku udah ada di stadion Cikarang. Nah, hari ini aku mau nonton pertandingan Persib nih, makanya ikutin aku terus ya. Sobat Bola, sekarang aku udah sama Boboto Persib nih. Mau tanya-tanya tentang Persib. Halo Pak, dengar siapa? Daus. Dengan Kang Daus. Ya, Kang Daus, ini perasaannya gimana nih nonton Persib di Stadion Jalak Harupat ini? Yang pertama sih seneng ya. Soalnya ini baru pertama kali lagi nonton di Jalak Harupat sekarang. Iya. Sebelumnya kan Persib kena hukuman. Nah, iya tuh. Coba gimana Pak? Monggo di iniin perasaannya. Ya mudah-mudahan sih buat liga tahun depan bisa main lagi di stadion yang sama. Kalau nggak di GBA di sini dicabut hukumannya sih yang intinya. Amin ya Pak. Kalau untuk tanggapan soal pelatih barunya Persib gimana nih? Pelatih baru Radopi kan mantan pemain Persib juga ya. Ya berharap sih lebih bagus dari pelatih sebelumnya Mario Gomez gitu. Sama pemain baru juga mudah-mudahan tandemnya Bojan Malisik yang sekarang mungkin lebih bagus lah dari yang sebelumnya juga. Oke, pokoknya yang baik lah buat Persib hari ini. Pak, tebak skor berapa? Skor mungkin 3-0 lah buat Persib. 3-0 untuk hari ini. Oke, thank you banget Kang Dan. Makasih. Nah itu dia, nanti aku tanya-tanya lagi. Coba. Sekarang aku sudah sama Pak Carsono ya. Nanti aku mau tanya sama Pak Carsono nih. Halo Pak Carsono. Sore Mbak. Halo sore Pak Carsono. Gimana sih Pak persiapan keamanan nih dalam pertandingan Persib kali ini? Baik Mbak. Keamanan kami ini langsung di bawah kendali Bapak Kapolres Bandung. Kami kebetulan tugasnya di Tribun Barat 1 dengan anggota kurang lebih 32 orang. Tadi dari sabarannya, kemudian reskrimnya, kemudian intelijen. Jadi pacar soal ini mengamankan Tribun Barat ya? Ya, Barat saja. Nah, oke nih Pak, himbauannya nih untuk para supporter seperti apa? Baik, untuk himbauan khususnya ada untuk Tribun Barat 1 ya? Kami menghimbau untuk jadilah supporter yang tertib, tidak membawa benda-benda tajam, kemudian kembang api dan lain-lain supaya enak ditontonnya oleh masyarakat Jawa Barat. Oke, kondusif lah ya, supaya yang aman-aman aja gitu, jangan ada kayak yang rusuh-rusuh gitu, nggak baik ya Pak ya. Oke, thank you. Terima
makasih banget. Pacar Sona, makasih banget Toko udah mau apa tanya-tanyain. Nah, itu dia tadi. Aku tadi jawab sama pacar Sona nih yang jaga Tribun Barat. Yuk, ikut aku terus, aku mau ke depan. Ntar aku tanya-tanya lagi kalau ada yang bisa ditanya lagi. Keluarga sudah berhasil.
gitu. Ya, pokoknya anak selalu digendong, dijagain gitu ya, Pak ya. Oke, deh, thank you, Pak Ece. Makasih. Yip, sebetulnya itu dia keseruan saya. Nonton langsung nih pertandingan Persib di Stadion Jalak Harupat. Nah, oke, tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama satu keluarga itu dan kayaknya udah harus langsung pulang karena harus udah mulai gelap dan juga hujan di sini. Oke, untuk itu sampai di sini aja hari kedua. Aku nanti aku mungkin ada hari ketiga tapi nggak tahu. Makanya tonton terus dong video Football Five Star. Bye bye.